dengan isu itu benar-benar bisa membawa kemajuan Kota Pontianak dan disetujui oleh masyarakat Kota Pontianak bisa membawa kota ini hilang gemilang. PKPI secara resmi
membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Alamat sekretariat di Jalan Pahlawan nomor 242, deretan Damri. Itu dibuka mulai tanggal mulai jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli. Itu loh. 2 Agustus dong. Hah? Sampai tanggal 2 Agustus. 25 sampai tanggal 2 Agustus. Ada 31. Sampai dengan tanggal 2 Agustus. Satu minggu ya, kita buka. Itu cukup saya sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Partai Bulan Bintang, kita juga akan buka tanggal 25. Mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Alamat sekretariat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo atas sepakat di Gang Batas Pandang. Nah itu kita mulai buka tanggal 25, terakhir sampai tanggal 31 Juli. Adapun Partai Bulan Bintang ini mungkin untuk menaikkan calon wali kota itu diserahkan ke PDPC, jadi dari tingkat bawah. Jadi dari pusat hanya merestui apa yang diusung oleh PDPC. Nah, saya rasa demikian dulu informasi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan kawan-kawan koalisi segaris partai. Inilah, makanya kami akan
saling informasi informasi. Nah, apa informasi si partai kami sharingkan, apa harus kami diskusikan setiap hari. Tapi kami berharap sampai ke depannya koalisi ini tetap utuh, bisa masuk. Itu yang mohon doakan kawan-kawan juga, media juga bisa membantu kami menginformasikan. Juga akan kami akan apa melibatkan serta media, karena kami tahu bahwa media punya jaringan, punya punya informasi. Jadi si A, si B, si C, ini makanya kami butuhlah informasi dari sini. Karena kami ingin yang kami usung itu benar-benar bisa membawa kemajuan Kota Pontianak dan jadi disetujui oleh masyarakat Kota Pontianak, bisa membawa kota ini hilang gemilang. Terima kasih.